Liga 1 2021 akan segera bergulir. Kabarnya, kompetisi sepak bola kasta tertinggi tanah air itu akan dimulai pada 27 Agustus 2021. Menyambut kembalinya Liga 1 Indonesia, sejumlah klub pun mulai mempersiapkan timnya, termasuk Arema FC. Tim berlogo singa mengepal itu terus melakukan berbagai persiapan demi menyambut Liga 1 2021. Pasalnya, mereka dijadwalkan akan bertemu PSM Makassar di laga pembuka pada 29 Agustus 2021 mendatang. Teranyar, tim Arema FC telah menyelesaikan 2 pertandingan laga uji coba. Selain itu, pelatih Arema FC, Eduardo Almeida, tengah melakukan berbagai persiapan demi menyambut kembalinya kompetisi sepak bola kasta tertinggi tanah air itu. Di antaranya adalah persiapan fisik, teknik, dan taktik. Jelang Liga 1 2021, Eduardo Almeida mengaku siapkan cara ini demi timnya menang di laga pembuka. Cara yang akan dipakai oleh Eduardo Almeida adalah menyiapkan mental para anak asuhnya. Pelatih asal Portugal itu mengaku kesiapan mental para pemain Arema FC adalah yang paling utama. Secara mental, kami lebih siap untuk bertanding. Kalau mental pemain sudah siap, segalanya soal fisik, taktik, dan strategi akan siap dengan sendirinya, kata Almeida. Soal mental ini, saya lebih tahu bagaimana kondisi mental pemain Arema. Yang lebih penting adalah memulai kompetisi. Pelatih dan pemain Arema ingin berkompetisi, tegas Almeida menambahkan. Dengan mental yang siap, maka akan menambah motivasi dan semangat para pemain Arema FC. Dengan siapkan cara ini, tentu saja akan membuat Arema FC bermain dengan sangat apik. Dan bukan hal mustahil lagi bagi Arema FC untuk menang di laga pembuka Liga 1 2021 nanti. Pasalnya, mental yang siap akan sangat berpengaruh pada permainan dan kerjasama sebuah tim. Hal ini tentu saja akan membuat tim itu tampil mendominasi permainan dan menang di setiap pertandingannya. Pantas saja hal ini membuat pelatih Arema FC, Eduardo Almeida, mengaku demikian.